Oh, tidak. Nah, TikTok lucu ya. Halo guys, Gen Sakura Tsukimoto. Oke guys, tadi kita akan melanjutkan lagi Gen Sakura Tsukimoto. Nah, oke teman-teman, pada video kali ini kita akan reaction lagi TikTok Sakura Tsukimoto yang lucu-lucu guys. Karena banyak sekali kalian yang request. Oke, langsung kita mulai videonya. Nah, oke okay guys, sekarang kita sudah berada di video ini guys. Nah, tapi sebelum videonya, alangkah baiknya buat belum subscribe channel ini, kayak klik tombol subscribe, belum subscribe. Dan jangan lupa juga kalian kasih like video ini sampai komen berlebih ya. Oke, okay, langsung aja kita tonton videonya. Wow, oh, ceritanya di sini ada seorang putri bersama papanya ya teman-teman. Oh, papanya terjatuh teman-teman. Oh, bayinya menangis. Oh, kasian banget ya teman. Padahal bapaknya mau menolongi, tapi akhirnya bapaknya terjatuh teman. Oke guys, kita lanjut lagi ke video yang selanjutnya. Oh, di sini ada baby-babyan guys. Babynya. Oh, Chirupa. Oh, dia sedih teman-teman. Oke, okay, dia terjatuh. Widih, wow! Bayinya menjadi besar teman, menjadi dewasa ya teman-teman. Ini cinta dari bayi ya teman. Oke okay guys, kita lanjut lagi ke video selanjutnya. Nah, video selanjutnya ini ada video lucu ya teman-teman. Coba kita lihat. Aku bukan babi dan aku tidak buta. Ada babinya teman-teman. Tapi cinta kepadamu membabi. Oh my god teman-teman. Buta, selebeh. Engkol. Tadi ada babi juga ya teman-teman. Meanwhile. Oke teman, kita lanjut lagi ke video lucu selanjutnya. Oke. Kucingnya mager. Kucingnya teman-teman mau gendong sama babynya teman-teman. Oh, kucingnya malas gerak ya teman, malas berjalan ya teman-teman. Coba teman-teman komen di bawah siapa di sini punya kucing tapi malas jalan ya, kalian komen di bawah ya. Oke okay guys, lanjut lagi ke video TikTok Sakura Tsukimoto. Coba ya teman, kita lihat kelucuannya. Oh, lagi belanja. Oh, tiba-tiba ada. Oh, ada pria teman-teman. Lalu ceweknya kaget. Oh. Oh, mbaknya juga kaget teman-teman. Oh, mereka salting teman-teman. Oke okay. Oh, ceweknya langsung digendong teman-teman. Oke okay guys, kita sudah berada di video TikTok Sakura Tsukimoto yang selanjutnya. Oke okay, dia lari-lari. Oh, dia menangis teman-teman. Oh, sepertinya dia mengadu kepada temannya yang sudah meninggal ya teman-teman. Depresi ya teman-teman. Oke okay guys, kita lanjut lagi ke TikTok yang selanjutnya. Nah, TikTok lucu ya. Hati-hati ular. Oh, ini siluman ular teman-teman. Ini KK ya teman-teman. KK menjelma menjadi siluman ular teman-teman. Oke okay, kita lanjut lagi ke TikTok yang selanjutnya. Kenapa tiba-tiba gue pengen diseruduk kalau ada kayak gituan? Ada apa ya teman? Wow, ada banteng teman-teman. Ada banteng menyeruduk manusia balon teman-teman.
Oke, kita lanjut lagi video selanjutnya. Oke. Ada apa teman? Wow, ada yang lagi ngintip tuh teman. Itu sepertinya hantu ya teman. Serem juga ya teman. Ada yang memperhatikan ya teman. Serem sekali ya teman. Coba teman-teman komen di bawah, apakah kalian pernah melihat hantu? Kalian komen di bawah ya teman-teman. Siapa tahu kalian pernah melihat hantu. Oke, di sini ada bapak guru. Ada keanehan apa lagi? Oh my god, di sini ada kepala manusia teman-teman. Serem sekali ya teman-teman. Di dalam kelas ada kepala manusia. Oke guys, kita lanjut lagi ke drama TikTok Sakura Tsukimoto. Coba kita lihat ya teman-teman. Mana aja kamu? Lo nggak usah kegeeran ya. Gue nanya lo dari mana, bukan karena gue peduli. Suka hati lo mau kemana? Gue nggak peduli. Tapi sebelum kamu pergi kemanapun, ngepel rumah, nyapu rumah, cuci piring, cuci kain, nyetrika kain, pokoknya semua pekerjaan rumah. Kamu kan udah tahu apa kerja kamu. Dikerjakan dulu, baru kamu bisa kemanapun. Kasian banget ya teman. Ternyata di sini ada seorang anak kecil, lalu dia dimarahi teman sama sepertinya ini adalah ibu tirinya ya teman-teman. Gue emang gak peduli kalau kamu mau kemana pun. Kasian ya teman-teman. Aku lama pulang mah karena aku jualan supaya bisa ganti rugi uang mama yang hilang itu. Jualan kata kamu, emang kamu jualan apa? Kasian banget ya teman-teman. Ternyata anak kecilnya itu keluar rumah untuk jualan demi membantu ibunya, tapi ibunya malah marah teman. Kasian banget ya teman. Jual buah apel mah? Jual apel teman? Lihat buah apel kita udah pada matang-matang. Jadi aku jual deh mah, supaya biar bisa ganti rugi uang mama yang hilang. Oh, jadi gara itu kamu lama pulang. Jadi gini aja, mama belikan buah apel banyak banget, tapi kamu jual ya harga. Ternyata ibunya merencanakan sesuatu yang lebih jahat guys, yaitu ibunya akan membelikan buah apel lalu anaknya akan diperbudak menjadi pembantu untuk jualan teman-teman. Harganya itu harus mahal. Tapi mah gak ada tapi-tapian. Tapi ingat, kalau kamu udah kerja, kamu harus tetap kerjakan pekerjaan rumah. Pekerjaannya jadi double teman-teman. Pulang sekolah, kamu langsung kerjakan pekerjaan rumah semuanya. Setelah pekerjaan rumah udah siap, baru kamu jualan. Ingat, buah apelnya harus laku semuanya. Kalau buah apelnya nggak laku semuanya, kamu nggak boleh pulang. Kasian banget ya teman, kalau punya ibu yang jahat seperti ini ya teman. Tapi mah, gak ada tapi-tapian. Iya mah, ya udah, kamu sana mandi. Setelah mandi, kamu makan. Setelah makan, kamu tidur. Biar bisa jualan besok. Oh my god, teman-teman, ibunya kejam sekali ya guys. Iya. Oke guys, lanjut lagi ke video TikTok yang lucu guys. Dia kenapa tuh? Oh my god, teman, coba kita ulang. Oke. Oh ya. Oke guys, video TikTok yang lucu selanjutnya. Ya, pala freestyle. Mungkin maksudnya salah freestyle teman. Oh tidak, teman-teman. Dia memakai kursi yang sudah patah teman. Apa yang terjadi guys? Coba kita lihat ya. Oh tidak. Dia jungkir balik teman-teman. Lalu semua teman-teman tertawa.
Coba teman-teman komen di bawah, siapa yang pernah jungkir balik saat duduk di kursi? Kalian komen di bawah ya teman-teman. Oke, lanjut guys, TikTok Sakura Asku Simulator. Oh, ya mete kudasai teman-teman. Itulah orang yang akan tanya gua. Tapi ya, umur berapa? Oh, kejar-kejaran teman. Sepertinya ini adalah perbucinan para anak kecil ya teman, atau bos. Mana tidak pilihan? Oh, dia kan malah punya kuping ya gua bang. Oh. Emang itu kuli? Ya, enggak. Bocilnya pacaran teman-teman. Bisa dengar? Enggak. Kalau hati aku ke kamu bisa. Aku mau enggak jadi pacar. Oke teman, selanjutnya ini adalah video TikTok lagi. Coba kita lihat. Oh, dia kaget guys. Oh, dia datang. Lalu oh, dia meninjunya tuh teman. Oh, lalu dia pergi sambil menangis. Oh, sepertinya dia ini adalah mantannya yang datang ke pernikahannya tuh teman. Makasih sekali ya guys. Matiin HP. Oke teman, video TikTok selanjutnya. Oke, kita baca dulu. Eh, pendek, lu kapan tinggi? Oke. Oh, ceritanya si cewek ini lagi ngejek anak cowok ya teman. Dibilang pendek ya. Kalau aku tinggi mau apa? Jadi pacarmu. Oh, oke. Kalau aku tinggi, ingat ya kata-katamu. Oke teman, katanya dia akan berjanji. Kalau dia tinggi, maka dia akan menjadi pacarnya. Coba kita lihat teman. Ditagih tuh teman, saat dewasa janjinya mana? Oke, sekarang kita pacaran. Oke, selanjutnya. Oke, oh, didorong, ditertawakan. Oh, ternyata sudah banyak pawangnya ya teman-teman. Oh, ganteng-ganteng. Oh, langsung ketawa. Hey guys, video yang terakhir. Coba kita lihat di sini ada tulisan tsunami, teman-teman. Apa ya? Oh. Putri tsunami, teman. Selanjutnya gempa. Oh, putri kekuatan gempa, teman-teman. Es. Wow, putri kekuatan es, teman-teman. Api, coba kita lihat. Winnie, putri api, teman. Petir. Winnie, putri kekuatan petir, teman-teman. Oke guys, sepertinya untuk reaction TikTok Sakura Simulator-nya sampai di sini dulu. Terima kasih buat nonton dari awal sampai habis. Jangan lupa teman klik tombol subscribe. Buat subscribe channel ini dan jangan lupa juga kalian kasih like video ini sampai tembus 10 lebih ya, agar aku lanjut ke next part video. Oke, ini sampai sini dulu, sampai jumpa di next video. Bye bye.